Gerai penukaran uang rupiah kertas baru tahun emisi 2022 yang disediakan Bank Indonesia di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat diserbu ratusan warga. Warga bahkan rela antre panjang demi menukarkan uang rupiah baru pecahan 1.000 hingga 100.000 rupiah ini. Ratusan warga dari berbagai wilayah di Jabodetabek menyerbu gerai penukaran uang mobile atau kas keliling di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Rabu siang. Tingginya antusiasme warga untuk menukarkan uang baru membuat antrean menggelar cukup panjang. Untuk bisa menukarkan uang kertas baru, warga terlebih dahulu harus mendaftar secara online lewat laman web pintar Bank Indonesia. Untuk satu pendaftar hanya boleh menukarkan uang dengan batas maksimal 1 juta rupiah yang terdiri dari uang kertas pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 20.000, 50.000, dan 100.000 rupiah. Saya dengan Uci dari Bekasi. Oh, dari Bekasi? Iya. Ibu, ini tadi nukerinnya berapa banyak nih di uang baru ini? Saya kan pakai aplikasi, di aplikasi itu minimal maksimal 5, jadi saya ngambil maksimal 5, jadi boleh 1, boleh 2, 3, 4, 5, saya ambil maksimal 5, ya saya 5 jadinya. Mau nukerin uang di sini? Iya. Uang pecahan baru? Pecahan baru. Berapa banyak? 600. 600 ribu? Iya. Artinya 3 paket ya? 3 paket. Nah, ini apa nukerin uang baru sih? Iya. Alasannya buat nukerin uang baru ini apa? Buat koleksi aja sih. Koleksi? Iya. Meski dikeluarkan uang kertas baru, namun uang kertas lama masih berlaku dan dapat digunakan sebagai transaksi jual-beli. Dari Jakarta Pusat, Reniston Sanjaya, iNews melaporkan.